Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kalian yang sudah memverifikasi pajak atau NPWP di Google AdSense ya untuk YouTube tentunya, di sini sudah ada pemotongan yaitu di tanggal 21. Dan di sini potongan sangat kecil yaitu Rp2.000 ya, teman-teman. Untuk targetnya itu saya target Indonesia ya, teman-teman. Alhamdulillah gajinya ini sudah ada garis biru, berarti nanti ditransfernya itu tanggal Senin ataupun tanggal 23 karena tanggal 22 merah ya. Nah, di sini Bang, bagaimana Bang kalau pajak saya masih diproses oleh YouTube atau oleh Google atau bahkan saya belum mengisi ataupun mengupdate? Di sini saya akan menjelaskannya secara terperinci ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini teman-teman nomor 1 ya. Kalau kalian tidak memverifikasi yaitu sudah lewat dari tanggal 22 sekarang, itu gajinya tetap akan utuh ya. Dipotong pajaknya akan utuh juga seperti biasa yaitu 0% karena target Indonesia. Kalau untuk target USA ya dipotongnya 10% kalau yang belum memperbarui pajak dengan catatan sudah mengisi pajak sebelumnya. Terus nomor 2, di sini kalian belum mengisi NPWP, belum isi pajak, terus pertama gajian. Tentunya ini akan dipotong langsung sebesar 30%, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nomor 3, di sini ada yang sudah memverifikasi NPWP dan kalian memverifikasi NPWP-nya itu tanggal misalkan 19 ya. Nah, sekarang sudah lewat tanggal 23. Di situ potongannya sangat besar ya, ini bagi yang masih diproses ya, yang waktu kemarin yang sudah nonton tutorial saya tentunya ataupun tutorial yang di YouTube. Bang, saya sudah mengisi NPWP tapi di sini saya masih diproses. Itu diprosesnya berapa hari? Jawabannya itu ya diprosesnya 1-7 hari ya, mungkin lebih dari tanggal 30 yaitu bisa-bisa tanggal 1 ataupun awal bulan. Kenapa lama Bang? Nah, di sini lama biasanya teman-teman ya, ada weekend, liburan dan event-event yang ada di luar negeri seperti itu. Nomor 2, di sini biasanya terlambat ya, dikarenakan memproses verifikasi itu membutuhkan waktu karena mungkin YouTubernya itu banyak ya. Terus di sini nomor 3, teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah dipotong gajinya, misalkan dipotong pajak sebesar 400.000, gajinya yaitu 2 juta ya teman-teman. Dipotongnya banyak Bang, 400.000. Nah, tapi di sini pajaknya masih diproses. Nah, kalian jangan panik ya, nanti yang 400.000 ini akan dikembalikan di awal bulan berikutnya, di awal gajian di depan ya, bulan depan. Di sini teman-teman akan memverifikasinya kapan Bang? Tentunya kalau sudah diverifikasi di sini teman-teman biasanya itu awal bulan ya. Nah, jadi ada 3 tahapan yang sudah verifikasi PIN sebelumnya, yaitu yang pertama gajian, belum verifikasi PIN, yang sudah verifikasi PIN terus kalian langsung update masih diproses. Nah, semuanya itu bakalan akan ada penjelasan dari pihak Google ya, yaitu kalau kena pajak yang bulan ini sebesar 300.000 maka nanti pajaknya akan dikembalikan ya, minus 300.000 akan dikembalikan di bulan besoknya, jadi positif 300.000 seperti itu ya. Itu mungkin info yang saya dapatkan dari teman-teman yang lain ya. Nah, jadi jangan panik kalau misalkan Bang, saya PIN-nya masih diproses nih, sudah 3 hari, sudah lewat dari tanggal 22 ataupun 24. Ya, nggak apa-apa ya, diterima aja dulu karena mungkin datanya masih diproses oleh pihak Google. Ya, teman-teman, jadi jangan panik, tetap semangat dan upload konten terus-menerus ya. Nanti saya akan update berita selanjutnya ya. Alhamdulillah yang sudah sukses kemarin yang sudah verifikasi seperti video tutorial saya juga potongannya cuma 2.000 perak ya, karena mungkin pas ada peraturan update ke NPWP saya langsung lakukan ya. Mungkin yang lewat udah dari tanggal pas pengumuman itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 18 ke atas, itu statusnya akan diproses seperti itu ya. Jadi sabar aja, ditunggu ya, semoga urusan semuanya lancar dan kembali normal.
Oke, terima kasih. Itulah sharingan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.